Kemendikbud akan mengkaji dan mengembalikan kembali nilai UN sebagai salah satu penentu kelulusan terkait menurunnya rata-rata nilai ujian nasional tahun ini. Terkait wacana tersebut, menurut Ketua PGRI Bali, Igede Wenten, Arya Suda, kurang tepat dan perlu dievaluasi, mengingat sejak 2 tahun lalu, UN hanya digunakan untuk pemetaan pendidikan. Ketua PGRI Bali, Igede Wenten, Arya Suda menyatakan, jika UN kembali digunakan penentu kelulusan siswa SMA, SMK, dan SMP, akan menjadi beban psikologi siswa. Selain itu, pihak sekolah ketakutan jika anak didik sampai ada yang tidak lulus UN. Kementerian Pendidikan memutuskan UN hanya digunakan sebagai pemetaan pendidikan untuk melihat kualitas dari tiap sekolah. Igede Wenten yang juga Kepala SMP 2 PGRI Denpasar menambahkan, jika UN dikembalikan sebagai penentu kelulusan karena nilai UN rata-rata menurun, hal itu tidak tepat. Seharusnya, pemerintah melihat UN di dua sisi, yakni sekolah yang menerapkan kurikulum KTSP dan K13. Dari sistem pelaksanaan UN, ada yang menggunakan ujian nasional kertas pensil dan ujian nasional berbasis komputer UNBK. Jika mau berbenah, mestinya Kemendikbud mengevaluasi sistem pendidikan dari kurikulum dan metode UN dan kebijakan pada sekolah yang kini diterapkan tidak seperti kelinci percobaan. Hulunya itu adalah kurikulum, kemudian juga bentuk ujian, nanti hilirnya hasil, kan gitu. Karena kalau itu, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, tentu dimulai dari kurikulumnya, kemudian bentuk ujian, dan seterusnya. Kalau saya analogikan seperti air, kalau menginginkan air yang dihilir itu jernih, seharusnya dimulai dari hulu dulu airnya jernih, maka ke hilir pasti akan jernih. Saya kira demikian. Karena itu pendapat saya, karena ini baru 2 tahun, sebaiknya tetap dulu dijalankan sampai sekian kali dievaluasi. Jadi tidak tiba-tiba belum apa-apa sudah langsung mewacanakan untuk tidak menentukan untuk menentukan kelulusan atau kembali ke yang dulu. Saya kira itu namanya juga lembaga pendidikan supaya tidak terus-menerus menjadi kelinci percobaan, saya kira itu. Ditambahkan, pemerintah bisa menata sistem pendidikan karena kualitas pendidikan saat ini belum merata. Masih banyak terjadi kesenjangan kualitas antara perkotaan, pedesaan, dan daerah tertinggal. Winade, Bali TV.